Terima kasih Muammar dan juga Norintan yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah ada pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis 8 November 2018. Seperti biasa dari daerah Temburong, kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan rakaman untuk keluarannya pada kali ini. Jadi sebelum kita menyaksikan rakaman tersebut, ingin kita kongsikan ya terlebih dahulu mengenai dengan acara-acara dan juga aktiviti yang akan diadakan di daerah Temburong. Mula-mula ingin kita kongsikan bersama dengan Auda, yang mana Majlis Dikir Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahun 1440 Hijrah bersamaan dengan 2018 Masihi bagi daerah Temburong akan diadakan pada hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1440 Hijrah bersamaan dengan 10 November 2018 Masihi bertempat di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Mukim Bokok, yang mana acara akan bermula pada jam 5 petang. Jadi kepada Auda, supaya akan dapat hadir ya dalam sama-sama mengikuti majlis dikir yang akan diadakan pada 10 November 2018. Maklumat seterusnya pada 17 dan 18 November 2018, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad, bermula pada jam 8 pagi hingga 4.30 minit petang, akan diadakan hari festival Hari Keluarga 2018 yang akan diadakan bertempat di Sekolah Menengah Sultan Hasan Bangar Temburong, yang pastinya banyak acara-acara yang turut dimuatkan dalam sama-sama menjayakan Festival Hari Keluarga 2018. Jadi Auda, jangan lepaskan peluang untuk hadir beramai-ramai. Ya Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat kita kongsikan bersama dengan Auda untuk keluarannya pada kali ini. Dan seperti yang kita janjikan, kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan rakaman mengenai dengan Walkathon dan Bersikalton bagi kutipan derma tabung kemanusiaan bencana yang baru-baru ini telah pun diadakan ya. Jadi apa kata kita terus saja menyaksikan bahan rakaman ini. Baru-baru ini telah berlangsungnya acara Walkathon Amal dan acara berbasikal bagi mengutip derma tabung kemanusiaan bencana Sulawesi Indonesia yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Amu dengan kerjasama Temburong Paddlers. Hadir selaku tetamu kehormat Yang Mulia Awang Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Duahim, pemangku pegawai daerah Temburong. Acara berlangsung di kawasan dermaga Kompleks Utama Bumi Putra, Pekanbangan. Acara terdahulu dimulakan dengan acara senam robek ringan bagi sesi pemanasan badan yang disertai lebih seramai 200 orang penduduk di daerah ini. Acara kemudian diteruskan dengan memberikan sumbangan melalui peti tabung yang disediakan, yang diketuai oleh tetamu kehormat
dan diikuti dengan acara berjalan kaki dan acara berbasikal yang bermula di kawasan Dermaga Pekanbangan. Acara walkathon dan acara berbasikal ini adalah merupakan satu aktiviti untuk mengutip derma bagi sama-sama membantu meringankan beban penderitaan mangsa-mangsa di negara jiran atas berlakunya gempa bumi dan tsunami di Pulau Sulawesi. Di samping aktiviti amal dan berkebajikan ini juga memberikan peluang kepada penduduk di daerah ini sama-sama berpeluang untuk menyumbangkan derma mereka. Kita dengarkan penerangan lebih lanjut lagi mengenai acara yang diadakan ini daripada Yang Mulia Awang Haji Bahrun bin Haji Talib, penghulu Mukim Amu selaku pengurusi acara. Sebenarnya tujuan tani pada hari ini, Walkathon Amal diadakan di daerah Temburung. Pertama bagi menyahut seruan negara ketani di dalam pemedulian kepada masyarakat di dunia ini, terutamanya yang dikhususkan pada tabung kemanusiaan bantuan bencana Sulawesi. Jadi ketani sebagai warga yang prihatin dan juga memedulikan taraf kemanusiaan baik di negara ataupun di luar negara, maka ketani menyahutlah dan memberikan sokongan kepada negara ketani. Alhamdulillah ketani telah banyak melibatkan agensi-agensi seperti KK Dealers yang ada di sana, tu ada tiga-tiga kemudian jabatan-jabatan kerajaan yang ada di daerah Temburung, juga persetuan-persetuan seperti Bikers dan juga Stone Sembilan Merah dan juga ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung di daerah Temburung ini khususnya, dan juga orang ramai kita yang telah kita diberikan beberapa hari yang lalu. Memang alhamdulillah juga ketani telah berusaha untuk menyemanukan sukan-sukan mini sebagai acara sampingan, sebagai perisian yang menyerikan lagi suasana pada jangan walkathon itu saja dan biskal itu saja, dan tani adakan TD game seperti mana yang tani lihat, yaitu pemain-pemain tradisional yang lazim tani lakukan dan buat di daerah Temburung ini. Alhamdulillah. Itu seperti mana yang saya sebutkan, selain daripada walkathon, biskal tun tadi sejauh 11 km juga telah diadakan walkathon. Tani jalanin tadi sejauh 4 km lebih, dan juga yang ketani adakan ni game pan-pan game ni, dan juga di samping itu ketani juga tidak melupakan kanak-kanak yang telah ditaja oleh KK Dealers tadi mewarna dan melukis di sana tu. Alhamdulillah. Kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa hari ini ketani telah di luar dugaan ketani. Sebenarnya sasaran tani dalam 200 lebih orang macam tu, tapi alhamdulillah usulnya penduduk daerah Temburung yang mempunyai kesedaran dan juga komitmen yang sangat baik dalam menyokong tabung kemanusiaan ini, sasaran ketani melebihi daripada kehadiran melebihi daripada sasaran ketani. Alhamdulillah, dan kami bersyukur sekali kepada penduduk daerah Temburung yang sangat komited tentang hal-hal macam mana ini. Alhamdulillah. Memang ketani bukan cuma untuk tabung-tabung kemanusiaan ini saja ketani adakan, untuk kesihatan juga ketani perlu adakan kerap kali lah di daerah ini, mana untuk supaya menghimpunkan penduduk-penduduk daerah Temburung tani dalam beriadah dan juga cara hidup sihat. Alhamdulillah. Pelbagai aktiviti-aktiviti sampingan turut diadakan pada hari tersebut yang dibukakan kepada orang ramai yang berkunjung, seperti jualan-jualan dan pameran-pameran, antaranya showcase kereta, pameran persatuan care, pameran dan pemeriksaan kesihatan, dan acara sukan ria yang menarik. Aktiviti-aktiviti ini merupakan acara sampingan bagi memeriahkan lagi acara walkathon berkenaan, di samping merupakan aktiviti beramal sambil bersukan.
Semoga melalui acara seperti ini akan lebih ramai lagi masyarakat di negara kita tampil untuk memberikan dan menghulurkan apa jua jenis bantuan sama ada kewangan, pakaian, makanan dan sebagainya khusus kepada mereka yang kurang berkemampuan atau yang memerlukan. Diharapkan juga dengan adanya bantuan seumpama ini akan dapat meringankan beban yang mereka tanggung dengan harapan agar mereka dapat menjalani kehidupan seharian dengan penuh kesejahteraan.